Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sarolangun pada Jumat malam membuat debit air sungai Batang Limun meluap, sehingga mengakibatkan belasan rumah warga di desa Pulau Pandan terendam banjir dadakan. Menurut warga, banjir dadakan yang terjadi akibat kiriman air sungai dari bagian hulu daerah Batang Asai. Air yang menggenangi pemukiman warga ini mencapai setinggi betis orang dewasa, sehingga membuat aktivitas warga terganggu. Warga Pulau Pandan, Kecamatan Limun berharap ada bantuan dari pemerintah daerah atau Provinsi Jambi untuk warga yang terdampak banjir. Kalau ada dari provinsi, dari kabupaten, itu ada minta bantuan lah. Bantuan. Untuk yang korban banjir apa? Itu. Untuk harapan ke warga sendiri untuk waspada, Pak. Ya. Ya, Pak. Kalau untuk harapan untuk warga sendiri harus waspada. Ya. Harus waspada. Mengingat banjir susulan, Pak. Ini kira-kira kan air sekarang posisinya naik, apa bertahan atau surut sana? Sekarang untuk bertahan. Bertahan. Surya Abadi, Jambi TV.